Apakah betul? Hari ini mungkin seperti apa kalau boleh ceritakan 5 tahun ya? Iya, alhamdulillah hari ini tadi kita syukuran karena harus sudah 5 tahun alhamdulillah. Dan seneng banget banyak teman-teman, ada vendor-vendor kita pada datang semua. Keluarga aku semua dari Bandung datang, alhamdulillah. Tadi dalam seperti apa sih acaranya? Acaranya tadi kita syukuran, Mbak. Acara kita sekali launching ada seri yang terbaru. Terus kita makan-makan, selesai. Kembali mungkin memaknainya seperti apa 5 tahun perjalanan ini kan sekalian perjalanan juga ya, jadi bukunya waktu 5 tahun perjalanan LC, Masya Allah ya, karena aku tuh bukan awalnya di dunia bisnis kan, jadi ya up and down tuh tetap ada gitu, dan tapi alhamdulillah pertolongan Allah juga Masya Allah banget gitu. Jadi ya menurut aku 5 tahun ini tuh kita masih harus terus berjuang sih Mbak, ini belum akhir ya, bakalan panjang nih kayaknya Insya Allah. Lika-likunya gimana sih Kabel, jatuh bangunnya mungkin boleh cerita sedikit yang susah kan pastinya nggak mudah ya? Iya nggak mudah karena kita berurusan sama penjahit ya, sama bapak-bapak penjahit, sama vendor-vendor segala macam gitu. Jadi ya banyak ujiannya juga banyak banget Masya Allah selama 5 tahun ini gitu. Cuman ya alhamdulillahnya jadi banyak belajar dari setiap ujian-ujian. Bisnis ini sih alhamdulillah. Mohon doanya ya Mbak. Tapi temanya apa sih? Kita tadi tamu-tamu juga pakai. Iya, temanya Arkemi, temanya masjid-masjid. Ini kayak masjid. Ini ada desain langsung dari KBO atau? Aku nggak bisa desain, cuma ada tim. Jadi tim aku yang gambar. Tapi ya idenya kita sama-sama. Tapi mohon doanya. Ada tadi ada inspector masih yang datang juga selain orang tua nih namanya. Ada tim aku, terus tim dealer, sama ada Shiren datang tadi baru selesai syuting. Pencapaian apa lagi sih KBO? Mau apa lagi sih mungkin? Bella, mau mencapai apa lagi? Mau diraih soal ini mungkin. Mencapai apa lagi mau diraih mungkin? Mencapai soal ini bisa isi koma. Mau diraih kan orang ketemu. Tapi kan enggak. Tapi kan enggak. Itu dia tinggalin.